Dikata Allah, setiap manusia aku berikan modal waktu untuk beraktivitas. Sehari 24 jam. Bangun tidur, sampai tidur lagi. Cuman sayang, dari manusia yang beraktivitas itu, insan, ada orang yang rugi. Kenapa? Karena modalnya cuman dipakai untuk menghidupkan dunia tuh. Kerja cuman untuk cari pendapatan, digunakan untuk makan. Makan aja, sehat sih iya. Lapar juga hilang. Cuman sayang, semua apa yang dia dapatkan itu hanya memenuhi unsur dunia. Begitu dia berpindah dari dunia, dia gak siap dengan bekal yang selanjutnya. Saya berikan modal waktu bagi seseorang untuk menikmati hidup misalnya dengan mencari bekal akhirat. Dan gak kehilangan dunia. Minum juga minum, makan juga makan, punya rumah juga, kaya juga, silahkan. Cuman sayang, ada orang-orang yang ketika Allah berikan nikmat dunia itu sekaligus bisa mendapatkan bagian akhiratnya, dia tidak cari akhiratnya, dia cukupkan pada dunia saja.